Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Al fa'idatur rabi'atu, faedah yang keempat. Anni ra'aitu ba'dal khalqi zanna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwami wal asyairi fagtarabi. Faedah yang keempat, kata Syekh Hatim Al-Asam ketika ditanya oleh gurunya, kamu ngaji sudah lama ya, sekian tahun kemarin tuh dibilang ya, Masya Allah. Sampai 30 tahun. 30 tahun ngaji sama gurunya. Apa yang kamu hasilkan kepadaku? Kata gurunya Syekh Syaqiq ya. Kepada muridnya Syekh Hatim Al-Asam sudah 30 tahun. Beliau mengatakan ada 4, ada 8. 30 tahun, apa yang sudah kamu hasilkan? Ngaji 30 tahun, apa yang sudah kamu hasilkan? Kata beliau, aku menghasilkan 8. 8. 30 tahun cuma 8 doang. Tapi 8 ini ya, mewakili semuanya. Yang keempat, al-fa'idatur rabi'atu, yang keempat, anni, bahwasannya aku, kata Syekh Hatim kepada gurunya, ra'aitu ba'dal khalqi, aku telah melihat sebagian makhluk, zonna syarafahu wa izzahu, mereka menyangka mulianya dia ya. Mulianya dia fi kasratil aqwam, itu banyak di banyak kaum-kaum, pengikutnya banyak. Mereka mengatakan orang yang mulia itu yang pengikutnya banyak. Itu sebagian orang ngomong begitu. Yang muridnya banyak. Sebagian orang menyangka kalau orang mulia begitu. Padahal bukan begitu. Ya. Wal asyairi, dan banyak sanak kerabatnya. Ya. Sementara orang, sebagian orang mengatakan begitu. Sanak kerabatnya banyak tuh mulia, pengikutnya banyak tuh mulia, muridnya banyak tuh mulia, belum tentu. Fagetarro bihim, kata Syekh Hatim, maka dia tertipu dengan sebab mereka. Wazama akharuna, dan menyangka lagi oleh yang lain, annahu, bahwasannya kemuliaan itu ada fi sarwatil amwal, pada melimpahnya harta. Dia bilang mulia itu kalau duitnya banyak, kalau duitnya berlimpah. Wa kasratil aulad, dan banyaknya anak-anak. Faf takharru biha, lalu dengan sebab itu duitnya banyak, anaknya banyak, mereka berbangga-bangga. Wa hasiba ba'duhum, dan juga menyangka oleh sebagian mereka, asyarafa wal izza fi ghasbi amwalin nas, kemuliaan dan kemuliaan itu ada pada merampas harta orang-orang. Wa zulmihim, dan zalim sama mereka. Wa safki dima'ihim, dan menumpahkan darah-darah mereka. Yang mulia itu di situ, kata dia. Oh, ini kalau yang begini mah begal ya. Ya ada orang yang modelnya kayak begini, ada biasa tuh.
Wa taqada ta'ifatun, dan berkeyakinan lagi oleh satu kelompok annahu, bahwasanya kemuliaan itu ada pada fi itslafil mali, pada menghabiskan harta, wa israfihi, dan melampaui batas, wa tabzir, dan membazirkannya. Ini sama sebenarnya terjemahnya nih. Ya, kalau kita mau terjemahkan letter ke apa, transkrip ke bahasa Indonesia, fi itslafil, fi islafil mali wa israfi wa tabzirihi, maknanya apa? Ya, berfoya-foya menghabiskan uang. Ada satu kelompok begitu meyakini. Kalau ya, punya duit banyak lalu dia habis-habiskan, itu mulia, kata sebagian. Wa ta'ammaltu, dan aku berenung, kata beliau. Kata Syekh Hatim, aku merenungkan fi qauli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, nah, di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Jadi yang paling mulia itu adalah yang paling takwa, bukan yang kaumnya paling banyak, muridnya paling banyak, keluarganya paling banyak, hartanya paling banyak. Bukan yang begitu. Jadi yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takwa di antara kamu. Jadi kalau begitu kita berlomba-lomba untuk jadi orang yang takwa. Bukan pengikutnya paling banyak, bukan. Musadek aja pengikutnya banyak ya. Bukan. Jadi kita, yang kita harus kedepankan apa? Yang harus kita kejar apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi sirri wal alaniya, dalam keadaan rahasia dan nyata. Enggak ada orang kita takwa, ada orang juga kita takwa. Ada orang haram, enggak ada orang juga haram. Sama. Jadi yang kita lihat itu adalah hukum Allah, bukan manusia. Jangan banyak orang haram, enggak ada orang ya cadel alam. Jangan. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar berusaha. Kita minta sama Allah supaya bisa melaksanakan itu dengan baik. Faktartu taqwa, maka oleh karena itu aku pilih taqwa. Wa taqattu, dan aku yakini, annal qur'ana haqqun shadiqun, bahwa Al-Qur'an itu adalah benar, hak, benar. Wa zanna hisa wa hisbana kullaa batilun zailun, sangkaan mereka, dugaan mereka semuanya batil. Ya, batil, hilang, maksudnya enggak ada apa-apa. Batil semua yang mereka katakan itu. Kalau orang kita kan umumnya begitu. Orang mulia itu yang pengikutnya banyak. Kan begitu umumnya kita. Orang mulia itu yang hartanya banyak. Bukan. Orang yang mulia itu atqakum. Al-Qur'an mengatakan itu yang paling takwa di antara kamu, itulah yang paling mulia. Maka oleh karenanya kita berlomba-lomba untuk bertakwa dari sejak sekarang. Al-fa'idatul khira'aitun nasa, aku melihat manusia, yazumu ba'duhum ba'dun, mencela sebagian mereka akan sebagian lainnya. Mencela, saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Dia mau begini, dia mau begitu, dicela. Wa yaghtabu ba'dhum ba'dan, dan menghibahkan sebagian mereka akan sebagian lainnya. Dijelek-jelekin, diomongin. Ya. Nauzubillah. Padahal saudaranya, padahal apalagi orang tuanya, padahal apalagi gurunya, nauzubillah. Summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai itu. Berlindung kita dari yang begitu, sangat kita berlindung, minta sama Allah supaya jangan sampai begitu.
Fawajadtu dzalika minal hasadi, maka aku dapati demikian. Itu sebabnya itu ya, mencela sebagian orang sebagian lainnya, menghibahkan sebagiannya akan sebagiannya, itu adalah minal hasad. Itu daripada hasad, iri fil mali, pada harta, wal jahi, dan pada pangkat, kedudukan, wal ilmi, dan ilmu. Jadi ilmu juga diirikan juga hasad. Punya ilmu tapi hasad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ilmu kita, jangan sampai kita hasad. Ada orang mulia, muridnya banyak, umpama kita jangan marah kepadanya dan kita gedek benci apa, jangan. Nah, semuanya sudah qadarullah. Ya. Ada orang duitnya banyak, begitu juga sama. Jangan kita benci, iri, semua qadarullah. Orang banyak, ya. Rumahnya bagus, bagus, jangan kita iri. Semua qadarullah, semua takdir Allah. Pokoknya kita jangan ada benci sama orang. Ya. Kalau orang benci kita, maafin aja. Maafin aja, maafin aja. Sesakit apapun kita maafin aja. Ya. Itulah di antara orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang pilihan Allah itu diantaranya ketika dibenci, dicela, dihina, dia selalu memaafkan. Itu diantara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, kalau pengen jadi kekasihnya Allah begitu, ya. Pemaaf. Kita dengar kita diomongin, senyum aja, ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Gitu aja. Jangan kotorin mulut kita, kita omongin lagi dia. Uji orang begitu, begitu-begitu, jangan. Kalau kita gituin lagi, kita bisa banyakkan kita ngomongin daripada dia. Kalau pengen jadi pilihan Allah, kekasih-kekasihnya Allah, maafin aja. Fata'amaltu, maka aku berenung. Fi qawli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami qasamna, kami telah bagikan, kata Allah, bainahum di antara mereka, ma'isyatahum, kehidupan mereka, fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Jadi orang itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagiannya di dunia. Jadi kita mau marah-marah, mau kesel, mau nangis sampai bermandikan air mata darah sekalipun, enggak bakal berubah. Kita mau jelek-jelekin tuh orang, kita mau apain, mau turunin tuh orang, kalau emang jatahnya segitu, segitu. Bahkan akan jadi berbalik, bumerang. Yang kita jelek-jelekin orang itu, pakai mulut kita, tenaga kita, akan berbalik kepada kita. Jadi jangan begitu, biarkan saja. Ya, dia, beliau, kita. Terus kita bersyukur kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan takwa kita. Kalau ada orang mulia kita kagak, ya mungkin kita banyak alfanya, kita banyak lalainya, gitu aja udah. Kita banyak istighfar. Kalau kita enggak bisa memuji, paling kagak diam aja. Jangan mencela. Fa'alimtu, maka aku ketahuilah, annal qismata kanat, bahwasanya bagian itu sudah ada, minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Semua bagiannya kita di dunia, Pak, sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetangga kita kaya, rumahnya cakep, duitnya banyak, mobilnya mewah, kebunnya lebar, kontrakannya banyak,
kita kontrakan alhamdulillah yang penting ada. Ya. Alhamdulillah. Itu semua ada bagian Allah. Enggak bakal ketuker. Enggak bakal ketuker. Kita syukurin aja apa yang ada hidup ini. Karena hidup ini adalah anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan. Kita nerima apa adanya dengan penuh senyum, zahiran wa batinan bahagia. Gemuk badan kita dah. Sehat. Coba kalau kita pikirin orang duitnya banyak, benci aja. Ya, orang dipanggil-panggil mulu kita kagak, gedeg aja. Ya. Jangan kayak begitu. Ya. Annal fa'alimtu, maka aku ketahuilah, annal kismata, akan bahwasannya bagian itu, kanat, sudah ada, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, fil azali, di zaman azali, famahasatu ahadan, maka oleh karena itu aku tidak hasad kepada seorang pun, waraditu, dan aku ridha bi kismatillahi ta'ala, dengan bagian Allah ta'ala. Ridho aja sama bagian dari Allah. Terima semuanya, terima. Jangan kita benci, jangan. Ya. Al-fa'idatu sadisatu, fa'idah itu telah melihat annasa, manusia, yu'adi ba'duhum ba'dun, memusuhi sebagian mereka akan sebagian lainnya, saling musuh, mencela, menghina, merendahkan, pokoknya dimusuhin, saling bermusuhan, ligorodin wasababin, karena ada tujuan dan sebab. Fata'amaltu, lalu aku berenung, orang pada bermusuhan karena ada satu sebab, aku berenung, aku renungkan qaulahu ta'ala, akan firman Allah ta'ala, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, lakum adun, bagi kamu itu syaitan adalah musuh, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan syaitan itu musuh. Jadi kalau kita bermusuhan, sesungguhnya itu adalah godaan syaitan. Setan kepengen kita itu berantem. Setan kepengen kita itu hancur. Maka oleh karena itu yang kita jadikan musuh hanya satu, yaitu setan. Lain tidak, setan aja. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini ada yang kita gedeg banget orang, kita musuhin, jangan. Jangan sampai begitu. Jadi jangan tersimpan di dada kita ini ada seorang yang kita benci, jangan. Kita maafin. Kita maafin. Fa'alimtu, maka aku ketahuilah, annahu, akan bahwasannya, la tajusu adawatu ahadin ghairi syaitan. Ghairi syaitan. Maka aku ketahui bahwasannya tidak boleh memusuhi seseorang selain setan. Jadi yang kita musuhin cuma satu, setan, yang lain jangan. Memang setan ada dua, minal jinnati wanas, daripada jin dan manusia. Setan itu sifatnya, ya, manusia, di manusia ada setannya, sifatnya. Jadi kita kalau benci sama orang, kalau lagi jadi setan. Kalau lagi setan, maksudnya apa? Sifatnya. Maka ketika kita benci sifatnya, nanti satu saat kita enggak benci lagi. Ketika apa? Ketika dia tobat, ketika dia baik. Jangan kita benci sama orang tuh sampai mati, benar, udah benar dia. Itu berarti kita benci seluruhnya, bukan benci sifat setannya, bukan. Jadi jangan sampai begitu. Hanya setan yang kita benci, yang lain tidak. Makanya penuh maaf aja, udah penuh maaf, penuh maaf. Siapapun maaf. Ya? Iya, maafin. Ya biarin, kita aja minta maaf. Maafin aja. Tenang hati kita kalau kita maafin orang.
Al-fa'idatu sabiatu, faedah yang ketujuh, an orang yas'a bijiddin bihid ya. Bijiddin ya. Aku lihat seseorang bijiddin itu ya. Bijiddin ya. Ini kalau di kitab ini kurang nih titiknya nih ya. Iya, tapi kagak enak bihiddin apaan nih? Bihiddin kurang tepat. Bijiddin ya, ternyata benar itu ya di situ kan. Dengan ya, aku melihat setiap seorang itu yas'a, dia berusaha bijiddin dengan sungguh-sungguh, wa yajtahidu, dan dia bersungguh-sungguh, bi mubalaghatin, dengan maksimal, li talabil quti, bagi menuntut makanan pokok, wal ma'asi, dan kehidupan, bihaitsu, dengan sekira yaqa'u bihi, jatuh ia dengannya, fi subhatin wa haramin, jatuh dia dalam kesubhatan dan keharaman, wa yuzillu nafsahu, dan dia menghinakan akan dirinya, dia mencela akan dirinya, wa yunqisu qadrahu, dan dia mengurangi akan kadarnya, nilainya. Fata'ammaltu, lalu aku renungkan, aku berenung, fi qawli ta'ala, pada firman Allah ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada daripada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali atas Allah rizkinya. Artinya apa? Kecuali ya sudah dijamin rizkinya. Jadi alallahi rizquha. Kalau kita idiom pakai ala, wajib gitu. Jadi Allah udah jamin rizki kita nih, udah dijamin sama Allah. Jadi jangan khawatir masalah rizki, yang penting udah bekerja. Seberapapun kita bekerja, udah usaha, yakin nanti Allah akan kasih rezeki. Yang penting taat sama Allah. Salat lima waktu, puasa Ramadan, bayar zakat kalau ada duitnya. Ya. Jaga mulutnya, jaga matanya. Takwa kepada Allah, yakin enggak bakal susah hidupnya. Fa'alim tu, maka aku tahulah, anna rizki Allah Ta'ala, bahwasanya rizki sudah dijamin Allah Ta'ala. Wa qaddaminahu, dan sungguh Allah telah menjamin rizki itu. Fastagaltu, maka aku pun sibuk. Ketika rizki sudah dijamin sama Allah, aku sibuk sekarang deh. Bi'ibadatihi, dengan ibadah kepada Allah. Aku sibuk ibadah kepada Allah. Wa qata'tu tamai, dan aku putuskan serakahku, amman siwahu, daripada orang selain Allah. Jadi yakin kalau Allah sudah menjamin rezeki kita. Maka ketika kita sudah yakin, sekarang kita jangan sibuk-sibuk cari dunia, tapi tetap bukan berarti kita enggak cari. Kita cari sekedar untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang tua, untuk kasih makan anak dan istri kita. Yang paling pokok kita kejar adalah ibadah kepada Allah. Dan kita putusin serakah kita, sangat ingin kita kepada selain Allah. Kita hanya kejar Allah aja. Bahagia yang seperti ini, yakin bahagia. Al-fa'idatu saminatu, fa'idah yang ke-8, anni, bahwa setiap seorang mu'tamidan, berpegang teguh, ala syai'in, makhlukin, atas sesuatu yang diciptakan, ba'duhum ila dinari wa dirhami, sebagian mereka kepada dinar, sebagian lagi kepada dirham, wa ba'duhum ilal mali wal mulki, sebagian mereka lagi kepada harta dan kerajaan, wabakdum, sebagian lagi kepada ilal hirfati wasinaati, kepada pekerjaan dan keterampilan, wabakdum, sebagian mereka ila makhlukin mislihi, kepada makhluk yang sepertinya. Fata'amaltu, lalu aku pun merenungkan, fi qawli ta'ala, pada firman ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, siapa saja yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, maka dia cukup. Innallaha balighu amrihi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara,
Sungguh Allah telah jadikan bagi setiap sesuatu qadaran, ketentuan. Fatawakkaltu, maka oleh sebab itu aku berserah diri alallahi, kepada Allah. Fahuwa hasbi, maka Allah cukup kepadaku. Wa ni'mal wakilu, dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Serahkan semua sama Allah. Serahkan semua Allah. Jangan pegang teguh kepada makhluk. Umpama kita lagi pengen ngawinin anak, ya, pegang teguhnya sama Allah. Jangan kita ingat saudara kita kaya-kaya, abang ano kaya, adek gue yang di sono kaya. Ya mudah-mudahan dinolongin gue dah. Cakep sih pakai mudah-mudahan. Man kebangetan ngarep banget sama saudara. Akhirnya ketika sudah hari haknya tiba, kagak ada yang bantuin. Sekali bantuin cuma sedikit doang. Apa yang terjadi? Marah gak kira-kira kita? Marah. Bantuinnya dikit doang. Oh, gak merasa cukup. Bantuin sih, bawain jeruk, ya cuma seteng-teng doang. Mau kawinin kan jeruknya banyak, seteng-teng doang. Dia omongin sama bininya di kamar. Kenapa begitu? Sebab apa? Karena dia pegang teguh sama manusia. Coba kalau dipegang teguh sama Allah. Sebaliknya, alhamdulillah ya, si anak bawain walaupun seteng-tengan diingat sama kita, biarin dah, alhamdulillah. Kenapa? Pegang teguhnya Allah. Dia enggak mengharapkan manusia, yang diharapkan Allah. Karena dia yakin Allah yang memberikan. Pokoknya kalau pegang Allah, bahagia. Dulu pertama kita beli tanah tuh, masya Allah, kita beli tanah baru-baru buat pesantren, tambah itu, beli tanah buat pesantren. Pertama kita beli ya 340 juta kalau nggak salah itu, 340 juta ya, dalam jarak 3 bulan. Dulu, masya Allah, itu buat saya itu awal-awal dulu. Ini sekali, tahun berapa tuh kira-kira dia? Itu sangat besar sekali. Ya, orang tua, mertua pada bingung. Gimana duitnya, dari mana itu ya? Saya jawab dengan penuh keyakinan, dari Allah. Udah kita bingung duitnya dari mana, ini segini duit, masya Allah. Dari Allah, jawabannya begitu aja. Itu beneran. Itu nyata sekali. Duit, ya, duit itu aturan ada segini, itu bertambah. Allah kasih, tambahnya jelas ya. Tambahnya jelas puluhan juta. Tambahnya jelas. Kita hitung ada segini, kurang duitnya nih, masih kurang banyak banget. Kurangnya bukan sedikit, banyak banget. Itu dipenuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada itu duitnya. Dulu segitu ya. Sekarang 3 bulan berapa? 2 miliar. Allah juga yang tolongin itu. Kenapa begitu? Kita berusaha, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah, nanti Allah yang tolongin kita. Duitnya dari mana? Pokoknya Allah yang akan melakukan itu semua. Kita baru bikin rumah umpama, oh baru bikin apa, baru berumah tangga, kita baru berumah tangga bingung nih duitnya, susah banget. Yang biasa begitu orang kalau baru berumah tangga susah. Tapi kalau misah gimana ya? Jangan takut, misah duitnya banyak. Gitu. Misah duitnya banyak. Kenapa? Ya, karena kita ya, kalau kita pegang kepada Allah itu pun. Kalau kita pegang kepada Allah, nanti Allah yang tanggung.
Allah yang bantuin. Yakin, kalau kita pegang Allah, yakin, hakul yakin, Allah pasti bantuin kita. Enggak boleh enggak, Allah pasti bantuin kita. Faqala syaqiqun, maka berkata oleh syaqiq gurunya kepada muridnya, waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala beri taufik engkau. Senang gurunya lihat jawaban muridnya seperti ini. Inni qad nazartu tawrata wal injila wa zabura wal furqana, sesungguhnya aku telah melihat di dalam kitab Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan, fawajatul kutubal arba'ata, lalu aku dapati kitab-kitab yang empat, terduru ala hadhil fawaidi samaniyati, berputar dia di atas ini faedah yang delapan. Kata gurunya begitu. Betul, 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 betul. Faman amila bi kana amilan bi hadhil kutubil arba'ati, maka siapa saja yang beramal dengan yang empat ini adalah, dengan yang delapan ini adalah, dia beramal dengan ini kitab-kitab yang empat. Masyaallah. Jadi kita amali nih sedikit demi sedikit. Satu aja, satu-satu kita liatin baik-baik. Ya, lalu kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal walad.